Halo Sobat Indosport, jumpa lagi bersama Indosport di Seputar Olahraga. Update terbaru hari ini, BRI Liga 1 2022. Berikut hasil pertandingan BRI Liga 1, beserta daftar klasemen, daftar top skor, serta jadwal selanjutnya. Berikut hasil pertandingan BRI Liga 1, di pekan ke-29, hari ini, Senin, 6 Maret 2023. PSS Sleman versus Bayangkara FC, skor akhir, Bayangkara FC menang, 1-0, gol dicetak oleh Alex, di menit 70, penguasaan bola, 56%, berbanding 44%, ada satu kartu merah, Nor Hidayat Haji Haris, di menit 81, dan ada 3 kartu kuning, 1 untuk pemain PSS Sleman, 2 untuk pemain Bayangkara FC. Berikut daftar klasemen terbaru, BRI Liga 1 2022-2023. Di peringkat pertama, PSM Makassar, dengan perolehan 62 poin, hasil dari 28 kali pertandingan. Peringkat kedua, Persib Bandung, dengan perolehan 52 poin, hasil dari 26 kali pertandingan. Peringkat ketiga, Persija Jakarta, dengan perolehan 51 poin, hasil dari 26 kali pertandingan. Peringkat keempat, Bali United, dengan perolehan 46 poin, hasil dari 27 kali pertandingan. Sedangkan di peringkat lima, Borneo FC, dengan perolehan 44 poin, hasil dari 27 kali pertandingan. Di papan bawah zona degradasi, di peringkat 16, Persik Kediri, dengan perolehan 26 poin, hasil dari 27 kali pertandingan. Peringkat 17, Barito Putra, dengan perolehan 25 poin, hasil dari 27 kali pertandingan. Sedangkan di peringkat 18, Rans Nusantara FC, dengan perolehan 18 poin, hasil dari 27 kali pertandingan. Inilah daftar top skor sementara, BRI Liga 1 2022-2023. Di peringkat pertama, David Da Silva, dari Persib Bandung, dengan mencetak 19 gol. Peringkat kedua Mateus Pato, dari Borneo FC, dengan 15 gol. Sedangkan di peringkat ketiga Ilijas Pasojevic dengan mencetak 14 gol. Berikut ini daftar top assist BRI Liga 1 2022-2023. Di peringkat pertama, Alexis Masidoro, dari Persis Solo, dengan 8 assist, diikuti Wiljan Pluim, dari PSM Makassar, dengan 8 assist, serta Eber Besa, dari Bali United, dengan 8 assist. Berikut jadwal pertandingan BRI Liga 1 berikutnya, di pekan ke-29, hari Selasa, 7 Maret 2023. PSIS Semarang versus Madura United, jam 15 sore, disiarkan langsung Indosiar, serta live streaming aplikasi video. Dilanjutkan Bali United versus Persita Tangerang, kick-off, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung Indosiar, serta live streaming aplikasi video. Jadwal pertandingan BRI Liga 1 berikutnya, masih di pekan ke-29, hari Rabu, 8 Maret 2023. Persib Bandung, versus Persik Kediri, kick-off, pukul 15 sore, waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung Indosiar, serta live streaming aplikasi video. Borneo FC, versus Persija Jakarta, jam 17 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung Indosiar, serta live streaming aplikasi video. Terima kasih telah menonton, nantikan update selanjutnya, BRI Liga 1 2022.